أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana pada bulan lalu kita telah membahas satu hadis nomor 157 di kitab yang saya pegang. Kali ini insyaallah kita akan memulai dari nomor 158. Ya, 158, namun kadang-kadang ada perbedaan manuskrip sehingga perbedaan nomor di kitab ini. Dengan sanad yang Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana akhira kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Jadi kata Ali bin Abi Talib, akhir kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah as-salah, dengan mansub as-salata as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan beberapa hadis, minimal yang saya ketahui dua hadis. Kalau disebut akhir kalam Nabi, akhir paling akhirnya, wallahu alam, itu ilallahi rafiqul a'la, itu kalimat paling akhirnya. Maka bisa dikatakan ini maksudnya adalah di antara kalimat yang diucapkan terakhir oleh Rasulullah, di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW. Dalam hadis lain Rasulullah SAW berkata di antara akhir kalimat beliau, la'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sujud. Tempat-tempat sujud. Ya. Jadi ada minimal tiga hadis yang menunjukkan akhir kalamnya Nabi SAW. Kalau yang paling akhir tadi kita sebutkan kepada Allah Ar-Rafiq Al-A'la, itu adalah keinginan beliau, maksudnya bukan merupakan sesuatu yang menjadi sebuah hukum syar'i untuk kita. Tapi dua hadis ini, yaitu semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara mereka karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, ini satu, dan ini masalah yang besar di umat ini sekarang, di kaum muslimin. Ini di antara masalah besar di antara kaum muslimin sekarang, mau Jakarta atau bagian manapun dari Indonesia ini dan di negeri-negeri lain kaum muslimin. Di antara permasalahan besar menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid atau semi masjid atau seolah-olah itu adalah masjid yang mana seseorang khusyuk dan beribadah di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, di hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan riwayat Ali bin Abi Thalib, kana akhiru kalamihi as-salat as-salah. Akhir kalimatnya Nabi SAW as-salah as-salah, yaitu ilzamu salah, yaitu lazimkan salat, selalulah salat, jangan tinggalkan salat. Kemudian baru beliau katakan ittaqullaha fima malakat aymanukum, bertakwalah kepada Allah dalam urusan pihak-pihak yang kalian memiliki perjanjian dengan, yaitu para budak, para budak. Jadi ikhwah, di sini kita simpulkan dari dua hadis tersebut. Hadis yang pertama tadi berkaitan dengan la ilaha illallah, tauhid dan anti kesyirikan. Karena di antara sumber kesesatan Yahudi dan Nasara adalah sikap ghulu dan kesyirikan mereka terhadap orang yang mereka anggap soleh atau orang yang soleh memang.
Kesyirikan yang terjadi pada Yahudi diantaranya adalah mengatakan sebagian mereka Uzair ibn Allah. Uzair adalah anak Allah. Ini sikap apa? Sikap ghulu dalam mengkultuskan. Taib. Nasara pun begitu. Yaitu mengatakan Isa ibn Allah. Ini juga sikap ghulu berlebihan dalam mengkultuskan orang soleh. Jadi pangkal kesyirikan mereka di awal dari itu. Dan sebelum adanya Yahudi, sebelum adanya Nasara apalagi, ada kaumnya Nabi Nuh. Yang kesyirikan mereka berawal dari mengkultuskan orang soleh. Makanya kata Nabi SAW, Iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan. Fainnama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam beragama ini. Dan kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, hancurlah orang-orang yang berbuat berlebihan. Tiga kali Rasulullah SAW sebutkan. Baik kalimat ini maksudnya doa atau khabar, tapi ini tetap sebuah ancaman bagi orang-orang yang bersikap berlebihan dalam beragama. Dan sikap berlebihan dalam beragama, konteks khususnya yang menuju kesyirikan adalah sikap berlebihan dalam mengagungkan orang yang soleh. Yang ujung-ujungnya nanti adalah apa? Di kuburannya nanti ujungnya setelah matinya. Lebih mengagungkan lagi orang soleh ini ketika sudah dikubur dibandingkan ketika masih hidup. Nah, tapi itu masalah ini. La ilaha illallah. Masalah tauhid dan syirik. Kemudian wasiat kedua. As-salah, as-salah. Tunaikanlah salat, tunaikanlah salat selalu. Jangan putus salat. Ya. Kalau kita perhatikan di sini yang pertama, rukun Islam pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, iqamatus salat, menunaikan salat, rukun Islam kedua. Nah, kemudian karena dua hal ini, yang pertama tauhid itu hablum minallah. As-salah hablum minallah juga. Maka Rasulullah juga berpesan ittaqullaha fima malakat aymanukum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kalian. Seperti yaitu fima malakat aymanukum, sebenarnya ini masalah budak. Masalah budak, dan zaman sekarang memang tidak ada budak. Tetapi para ulama mengatakan ma malakat aymanukum ini ada dua kemungkinan dan ada dua hal. Imma raqiq, imma dawab, atau dua-duanya. Raqiq itu budak, dawab itu binatang ternak. Ternyata jemaah sekalian, ya taib, sekarang budak tidak ada pada kita, berarti kita tidak mempermasalahkan itu. Masalah dawab, jamak dari dabbah, yaitu binatang yang kita pelihara, itu ternyata juga memerlukan ketakwaan dalam memelihara binatang ternak itu sendiri. Karena memang betul dalam hadis Nabi SAW, beliau telah menyebutkan ada seorang perempuan yu'adzab, di'adzab gara-gara apa? Dia memelihara kucing. Taib, apakah apa hukum memelihara kucing? Tidak masalah hukum memelihara kucing. Tapi kata Rasulullah, habasatha, dia telah mengurung kucing itu. Taib, kadang-kadang kucing kalau dikurung itu relevan enggak jemaah? Enggak relevan. Ya, enggak layak kucing itu dikurung, bukan untuk dikurung kucing itu. Habasatha la hiya at'amatha wa saqatha. Dia tidak memberinya makan, dia tidak memberinya minum. Ternyata menzalimi binatang yang kita pelihara itu ada azabnya tersendiri. Perempuan bisa diazab gara-gara itu. Padahal binatang yang tidak punya akal. Dan sebaliknya kalau kita menyelamatkan binatang itu bisa dapat pahala dan bisa diampuni dosa-dosanya. Sebagai amanah hadis, perempuan yang berzina, perempuan pezina di kalangan Bani Israel dan membantu seekor anjing untuk minum. Jadi kalau sekarang kita tidak masalah budak ya, karena tidak ada budak di antara kita. Tapi di masalah dawab, yaitu di masalah binatang-binatang yang kita pelihara. Nah, termasuk juga misalnya memelihara apa, burung atau ikan atau apapun yang kita pelihara, baik untuk peternakan maupun sekadar perliharaan. Maka itu akan ada pertanggungjawaban, permintaan untuk pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, seperti itu. Jadi tadi wama malakat aymanukum memang utamanya maksudnya adalah budak. Tetapi binatang yang kita pelihara itu juga menjadi tanggungan kita juga.
Kalau kita menzaliminya, maka akan ada kisahnya nanti di akhirat bagaimana. Ya. Taib, itu hadis yang pertama yang kita akan, yang kita telah bahas. Alhamdulillah. Nabi SAW memperhatikan ini sampai akhir hayatnya sekalipun. Dan ternyata memang kaum muslimin tidak semuanya memperhatikan masalah seperti ini dan menganggap bahwasanya tentang binatang itu tidak ada aturan dalam Islam. Bahkan mungkin tentang orang saja banyak yang melanggar, apalagi tentang binatang lebih diremehkan. Padahal kata Nabi kita alaihissalam, innallaha katabal ihsana fi kulli syai atau ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wa idza qataltum fa ahsinu alqitlah. Kalau misalnya kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Kalau membunuh pun berbuat baiklah dalam membunuh. Iya. Falyuhid syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia mempertajam pisau untuk membunuhnya. Dan dia merehatkan apa binatang yang akan dia sembelih. Dari segini aja Islam memperhatikan. Oke, dalam Idul Adha itu banyak DKM masjid dan panitia kurban yang mereka karena kejahilan mereka menyembelih kambing di depan temannya sendiri. Menyembelih sapi di dekat temannya dan terdengar suaranya. Mereka tidak menggiring ke tempat lain yang jauh dan kurang terdengar, atau minimal kalaupun terdengar dihalangi gitu. Tapi ternyata sebagian dari panitia kurban enggak memperhatikan itu. Iya, dengan perasaan bahwasanya hewan kan enggak ada perasaan gitu kan. Kalau hewan enggak ada perasaan, pernah enggak ngeliat sapi stres, Pak? Itu sapi stres itu lebih stres daripada orang gitu. Bisa bunuh orang juga kalau misalnya ditanduk, diseruduk, bisa mati orang itu. Kalau sapi udah stres itu enggak pikir panjang. Ketemu orang mungkin seruduk-seruduk aja. Kenapa sapi itu stres? Pasti ada sesuatu di sini karena masalah penyembelihan di depannya atau apa dan seterusnya. Ya, jadi walaupun mereka tidak memiliki akal, tapi ada Allah Ta'ala berikan rasa di benak mereka mungkin, wallahu alam, untuk masalah-masalah seperti ini. Makanya Islam memperhatikan dalam masalah ini. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah seperti ini, itu bertakwa kepada Allah. Iya. Sampai di antara ahli hadis jemaah sekalian, ada yang menjarah itu mendiskreditkan ulama ahli hadis lainnya hanya sebab yang ringan jemaah. Sebab yang ringan. Ibaratnya kayak kita mau ngasih makan kucing. Ya. Kan biasanya kita kasih makan, dia kan ngikut. Ternyata enggak ada makan, kita cuma ngelabuhin kucing itu supaya keluar. Itu bagi sebagian ahli hadis, ulama yang berlaku seperti itu tuh ulama penipu, kadzib dia. Mendusta. Berbohong pada binatang. Bayangin tuh, masyaallah. Seberapa banyak kita udah ngebohongin binatang dalam masalah ini. Iya. Dan sekarang ada agak viral masalah seorang anak bangun tidur matanya dihitamin, tahu? Matanya dihitamin karena dia sering ngelihat handphone, main game. Maka ketika tidur dihitamin oleh orang tua matanya. Kemudian pas bangun dia ngacak lihat matanya kayak gitu. Heboh kemudian, "Wah, kenapa ya?" Terus pasti orang tuanya bakal bilang apa? "Itu tadi masa orang tuanya bilang, itu tadi ibu yang ini enggak mungkin." Pasti bakal bilang apa? "Itu tuh gara-gara sering main handphone." Ini mungkin bagi sebagian orang, ini kayaknya mujarab nih. Tapi suatu saat ketika kebesar, anak itu akan ingat itu. Kalau dia ditipu sama ibunya. Prank seperti ini haram dalam Islam. Kenapa? Mengelabui anak, menipu anak, membohongi anak. Iya, walaupun tujuannya maslahat, enggak. Kalau mau tujuan maslahat dari awal, berikan nasihat kepada dia baik-baik, kalau bisa sebutkan dalilnya dan seterusnya. Cegah dia dari kebanyakan main handphone dengan cara lain tanpa adanya bohong. Jika binatang saja dibohongi, itu sudah tidak bagus dalam
bagi para ulama, apalagi kalau bohongin anak seperti ini. Itu akan teringat. Anda sendiri Pak masih teringat. Ada saudara, udah tua orangnya sekarang, tahun dulu waktu masih Anda masih usia SD lah ya. Biasanya kan kalau lebaran kita ngumpul keluarga, keluarga Betawi di Kalibata dulu. Pas ngumpul-ngumpul ya, Anda disuruh melakukan sesuatu, Anda lupa disuruh apa. Yang Anda ingat perkataan ibu ini, lakukan ini, nanti beliin bakso deh. Itu sampai usia sekarang Anda ingat itu. Enggak bisa lupa. Anda mau lupain enggak bisa. Enggak bisa. Karena kadang kebaikan kita kepada anak kecil diingat sampai tuanya dia. Dan kebohongan kita kepada anak kecil akan diingat tanpa kita sadari itu. Jadi jangan seperti itu ya, sampai di ini. Maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala dalam urusan-urusan yang terkesannya remeh tapi ternyata di balik itu ya ada efeknya nanti kelak. Ada efeknya ya. Taib, kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab su'ul milkah. Bab ke-83, hadis ke-159. Bab su'ul milkah, buruknya sikap kepemilikan. Nah, di sini insyaallah akan kita sebutkan hadisnya maksudnya apa. Dengan sanadnya dari Abu Darda. Abu Darda berkata kepada orang-orang, ya, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Ya, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Kami lebih tahu dibandingkan, kami lebih tahu kalian wahai orang-orang dibandingkan dokter hewan terhadap hewan. Itu, ya, nanti pikirkan sendiri maksudnya apa. Ya, maksudnya kami ulama lebih mengetahui tentang kalian wahai masyarakat, wahai orang-orang, dibandingkan dokter hewan terhadap hewan. Ya. Wa qad arafna khiyarakum min syirarikum. Kami telah mengetahui, kami lebih tahu siapa yang terbaik di antara kalian dibandingkan siapa yang terburuk di antara kalian. Nah, kemudian beliau Abu Darda sebutkan, siapakah orang yang terbaik dan siapa orang yang terburuk? Orang-orang pilihan itu, amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya kita. Ya. Sekarang kita seleksi di benak kita siapa orang kenalan kita yang kalau kita melihat dia, kita selalu berharap dia itu baik kepada kita. Kita tahu dia orang baik. Dia karim, suka memberi. Dan kita merasa aman kalau berdekatan dengan orang ini. Ada enggak kira-kira? Oh, ada, alhamdulillah. Ya, itu satu. Orang terbaik tuh kayak itu, the best man. Wa amma syirarukum, adapun orang yang terjelek di antara kalian, falladzi la yurja khairuhu, yang orang tidak ngarep kebaikannya udah. Wala yu'manu syarruhu, dan orang tidak merasa aman dari kejelekan dirinya. Wala yu'taqu muharraruhu, dan orang yang tidak membebaskan budak yang dia bebaskan. Nanti Anda rinci satu-satu insyaallah. Ya. Baik. Ini sebenarnya sesuai dengan lafal sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Sama khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Tetapi Abu Darda menambahkan wala yu'taqu muharraruhu. Nanti insyaallah kita bahas. Kita ulang. Nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Kami lebih mengenal kalian dibandingkan dokter hewan mengenali hewan yang dia rawat atau dia mau sembuhkan. Iya. Ulama itu tabibul ummah. Ulama itu dokternya umat. Yang mana umat itu merujuk ke ulama. Ketika masyarakat lagi keos, rujuknya ke ulama. Tapi ulama yang benar. Bukan ulama setiran, bukan. Ya, ulama yang benar-benar Al-Quran Sunnah dan betul-betul mengetahui makna kandungannya. Bukan ulama yang bisa disetir, bukan. Ya. Itu. Tabibul ummah. Ya. Atau bisa disebut tabibul qalb. Dokter hati ulama itu.
Karena ulama ini mengetahui akidah yang benar. Itu yang paling penting pertama. Kemudian mengetahui hujjah argumentasi, yaitu Al-Quran Sunnah. Dan mengetahui halal dan haram. Itu dokter umat tuh kayak gitu. Iya, dokter umat tuh seperti itu. Nah, dibandingkan dokter hewan ke hewan itu sendiri. Hewan sakit misalnya, dokter hewan berusaha menyembuhkan. Sesungguhnya penyakit hewan apapun itu tidak sekomplikated penyakit kejiwaan manusia. Iya. Bahkan sebagian dokter hewan, mungkin sebagian dokter, ini binatang anjing ini sudah gila, mendingan matiin aja, kan gitu. Tapi kalau manusia gila, dimatiin aja kan gak enak. Iya. Keluarganya gak terima nanti. Dikarantina dulu, repot lagi dan seterusnya. Gitu. Ini binatang udah tua nih, kayaknya mati lebih baik bagi dia. Tapi kalau misal orang jompo, dititipin di panti jompo, masa dibunuh? Ya enggak. Dan kemudian ketika kita memiliki anak, na'udzubillah, bukan kita, maksudnya ketika ada orang memiliki anak yang stres, depresi, depressed, dan seterusnya, diapain coba orangnya? Masa dibunuh? Enggak. Manusia yang Allah Ta'ala muliakan. Kalau binatang beda. Maka penyakitnya manusia itu bukan penyakit fisik maksudnya. Penyakit manusia di kejiwaannya, di kalbunya itu lebih complicated dibandingkan penyakit hewan. Iya, karena penyakit kejiwaan manusia itu sangat erat kaitannya dengan hidayah dari Allah dan taufik dari Allah. Yang mana itu gaib bagi kita. Itu ya Allah yang membolak-balik hal seperti itu. Dan ulama lebih mengenal obatnya dibandingkan dokter terhadap hewan. Ulama lebih mengenal karena memiliki dalil-dalil. Begitu. Ulama yang benar tapinya, Pak. Kemudian, qad arafna khiyarakum min syirarikum. Kami tahu siapa orang terbaik di antara kalian dan siapa terjelek dari kalian. Dan kuncinya kemudian ternyata kaidahnya itu simple. Kaidahnya simple, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebaik-baik orang kalian, man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya. Seberapa kalau misalnya orang sering datang ke sampean minta utang, itu berarti sampean orang baik, Pak. Beneran? Iya, beneran. Berarti sampean itu dipercaya sama orang itu untuk sampean dianggap orang kaya, itu paling bagus tuh ya. Dianggap orang kaya aja itu udah alhamdulillah. Coba kalau dianggap miskin, enggak ada yang mau dekat sama kita. Dianggap kaya udah alhamdulillah. Ya. Kemudian didekati dan berhutang pada antum, itu berarti antum dimuliakan oleh Allah dan oleh dia. Minimal ya, karena ada kebutuhan, minimal itu. Itu. Ya. Jadi ada yang mengharapkan kebaikan antum, berarti alhamdulillah nih orang masih husnudzon sama antum. Berarti antum calon orang terbaik di sini. Cuman masalahnya kalau ternyata antum enggak mau ngasih hutangan, wah dia mungkin marah dan ngejelekin antum, berarti ini memang jelek orang yang datang. Tapi antum sudah dihusnudzonkan di sini. Ya. Kemudian orang yang kemudian ketemu sama kita misalnya, orang itu senyum, menghormati dan seterusnya, maka ini alhamdulillah yurja khairuhu. Dan orang yang yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya, maka mestilah dia orang yang aman dari kejelekannya gitu. Setiap dari kita punya aib, punya kejelekan. Tapi di sini barometernya adalah bukan seberapa banyak sekarang kita punya keburukan, tapi seberapa kita bisa menahan keburukan kita terhadap orang lain, sehingga orang-orang tuh merasa betah dan aman terhadap kita. Itu yang perlu sekali itu, ya. Baik keburukan dari segi kalimat, keburukan dari segi perbuatan, atau keburukan dari segi bau badan bahkan. Mohon maaf. Ya, kadang-kadang kan. Jangan di samping dia, masya Allah, baunya itu nggak tahan. Baik ikhwan maupun akhwat. Kalau akhwat, bau badannya ya tentu lebih nggak bagus pandangan orang gitu loh. Iya. Kan ada beberapa orang, insya Allah nggak ada di masjid ini, insya Allah. Maksudnya di masjid lain, mungkin di blok lain kali ya. Itu, ya. Beberapa orang itu terfitnah dengan mohon maaf bau mulutnya atau mungkin apa ya. Selalu kalau di samping beliau ini kita gak tahan.
Ketika diperdengarkan ayat-ayat surga, enggak bisa kita bayangin surga. Ketika diperdengarkan ayat-ayat neraka oleh imam, justru terbayang neraka itu. Jadi enggak enak banget di samping dia. Ya. Sehingga orang enggak merasa aman dari kejelekannya, enggak merasa aman. Dan malaikat pun terganggu dengan itu. Sebagai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu juga terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Hanya saja ketika memang orang ini beruzur, mungkin karena faktor usia atau memang ada penyakit yang dia tidak mampu menghandlenya, maka diberi maaf yang seperti ini. Iya, karena bukan kesengajaan dia. Tetapi kalau karena kesengajaan dia dan ikhtiar dia untuk itu, maka orang ini enggak aman ini. Nabi SAW mengatakan, jangan dekati masjidku orang yang baru makan bawang itu. Bawangnya masih mentah. Kenapa begitu? Karena orang enggak bakal merasa aman dengan baunya dia. Gitu loh. Ya. Datang dia. Biasa makannya jengkol. Nah, ini yang repot nih. Kalau kita makan jengkol, ada jengkol makan biasa normal ya, tapi ini emang hobi jengkol dan pernah punya riwayat kejengkolan misalnya. Ya. Enggak, ya. Nguap sedikit itu satu soft bisa tidur semua itu. Pokoknya Masya Allah. Enggak, mohon maaf nih yang hobi jengkol ya. Yang anti jengkol itu enggak tahan dekat dia. Mohon maaf, jengkol enggak haram ya. Ya. Petik dan semisal itulah ya. Maka orang enggak aman di sampingnya, ya. Hah? Dan juga rokok. Usahakan pas jangan ke masjid lah itu loh. Ya. Kalau memang masih ada yang seperti jangan pas ke masjid. Itu mengganggu. Jadi enggak aman, samping enggak aman, dan ini ketidakamanannya di salat itu masalahnya itu. Lebih enggak enak, lebih enggak bagus. Tapi kemudian juga ada tidak aman dari segi ketetanggaan. Kadang-kadang nyetel dangdut, saya ana punya tetangga yang semoga Allah berikan hidayah. Tetangga ini spesialis dangdutan kalau siang, pas lagi terik panas baru dia tuh. Bukan dangdutan sih kayaknya. Dia tuh kayak lagu-lagu yang disco-disco gitu, bukan dangdutan kayaknya. Atau dangdut disco atau apa gitu. Ana lupa genre lagu itu, ana lupa. Ya, dan ana enggak tahu track apa itu lagunya. Pokoknya begitu. Pokoknya jelek lah pokoknya, enggak sebagus dulu ya. Nah, itu kalau siang baru dia nyetel itu. Jam 1:30, orang lagi pada tidur baru nyetel itu. Kadang-kadang kalau emang ana udah enggak tahan, ana kasih saat al-ghamidi, MP3, ana nyetel Al-Qur'an. Mulai dia agak redup Al-Qur'an apa ininya, musiknya. Enggak merasa aman kita gitu loh. Kadang nyuci piring malam-malam nyuci piring, kemudian suaranya tang ting tang ring tang ring. Malam-malam nyuci piring dan nyuci di luar gitu loh. Apa enggak punya dapur itu orang? Di luar nyuci di luar gitu loh. Malam komplek karena kan agak sepi alhamdulillah. Masih banyak kebun, masih banyak di nyuci piring banyak dulu tang ting tang ting tang tuh. Wah. Ini kita yang di dalam kamar itu ana istri anak enggak bisa tidur. Iya. Enggak tahu tuh apa di balik piring itu, apakah ada jimat atau apa kok bisa membuat kita enggak bisa tidur. Anak keluar datengin. Maaf. Terus apa kecilin suaranya gitu. Bisa enggak emang piring dikecilin suaranya? Enggak tahu lah pokoknya. Abi ana tegur, yang penting hujah telah tertegakkan atasnya gitu loh. Ana balik kemudian alhamdulillah udah agak mereda. Ada yang seperti itu enggak aman kita. Bahkan cuman suara gitu doang loh, Pak. Bisa jadi tetangga gitu tuh enggak ridho. Masalahnya kalau tetangga enggak ridho, nanti ketika kita ada tamu atau ada apa nyasar kemudian nanya alamat, dia bakal ngejelekin kita bisa jadi. Ada seorang ustaz, tapi bukan yang sedang berbicara insya Allah. Ada seorang ustaz ya, itu gak gaul sama tetangganya, dan tetangganya gak suka sama dia. Suatu ketika ada muridnya mau datang ke berziarah kunjungan ke muridnya, ini gak tahu mungkin Google Map-nya salah atau gimana, gak tahu persis letaknya. Nanya ke salah satu tetangganya, Pak, kenal ustadz ini gak, Pak? Oh itu ustadz. Nah, ditanya gitu. Oh gitu, ngeremehin tetangganya. Muridnya ya biasa aja mungkin karena enggak ada atau enggak. Tapi kemudian tetangganya bilang, itu rumahnya di sono loh. Situ ya, di situ, pagar ini. Kirim salam sama ustadznya, bilang sama ustadznya, ustadz, kalau misalnya sholat di masjid, jangan di rumah, begitu. Jelek gak tuh berarti namanya? Jelek.
Bahkan malah dalam masalah kalau seorang tokoh agama, tokoh religius di masyarakat, ketika dia tidak berbaur, maka yang ada apa? Suudzonnya masyarakat kepada orang ini. Makanya Nabi SAW mencontohkan beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai presiden, sebagai ustadz mereka, sebagai kiai mereka, beliau berbaur dengan kaum muslimin. Agar tidak ada suudzon antara beliau, antara mereka dengan beliau alaihi salatu wasalam. Iya. Dan luar biasanya Rasulullah SAW dengan berbaurnya beliau ke masyarakat, tidak ada satu orang pun yang cedera hatinya karena ketemu Rasulullah. Kecuali satu pihak, orang munafik. Iya. Atau mungkin orang kafir, ya memang orang kafir itu cedera kolbunya, memang cedera lidzatihi, memang dari sononya cedera. Bukan cedera karena Rasulullah, cedera karena memang udah sakit kolbunya. Ya. Baik. Kemudian wa amma syirarkum, yang paling jelek di antara kalian, fal ladzi la yurja khairuhu, yang tidak diharapkan kebaikannya. Ketemu sama dia enggak ada tuh pikiran baik sama dia. Mesti jelek nih orang nih. Anda punya teman di pesantren, tidaklah kita mengingat namanya melainkan kita mengingat pedasnya kalimatnya. Dan kalau ada dia di majelis kita, udah enggak enak dah nih. Udah gelagat enggak enak nih. Kayaknya bad ending nih kayaknya nih. Gitu. Ada orang seperti itu, ada. La yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang tidak merasa aman dari kejelekan dia, terutama lisannya. Sampai-sampai ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu ada orang perempuan sholat malam, masya Allah, malamnya sholat, paginya puasa. Ajib. Siapa di antara kita malamnya rajin sholat, sholat tahajud maksudnya, sholat wajib ya pasti, karena kaum muslimin ketika itu sholat wajib semua. Malamnya sholat, siangnya puasa. Gimana? Ya, antum siang puasa enggak? Enggak kan? Malam tahajud enggak? Wajah antum terlihat seperti orang itu. Ya, malam tahajud, siang puasa. Masya Allah, ajib ibadah sunnahnya. Dan suka sedekah sunnah dan seterusnya. Tetapi kalau dia bertetangga sama tetangga, lisannya itu nyakitin fulan-fulan, disakitin. Maka kata Nabi SAW, hiya min ahli nar, dia penghuni api neraka. Gara-gara ini nih, enggak aman orang dengan lisannya. Kemudian dalam hadis lain ada orang takjub, ya Rasulullah, fulan yusalli lain, ada fulan sholat malam, paginya nyolong. Ajib ya. Mana yang lebih ajib ya? Fulana malamnya sholat tahajud, paginya puasa. Fulan malamnya sholat tahajud, paginya nyolong. Ya, antum pilih yang mana kira-kira ikhwan? Hah? Malamnya molor, paginya nyolong. Parah itu. Malamnya tahajud, paginya nyolong, nyuri. Apa kata Nabi SAW? Beda, beda pandangan Nabi kemudian ke orang laki-laki ini. Laki-laki yang ini. Apa kata Nabi? Kalau benar kama taqul, kalau benar itu sebagaimana yang kamu ceritakan seperti itu, maka sholatnya itu akan mencegah dia suatu saat. Sholatnya dia akan mencegah dia dari nyolong suatu saat. Gimana kita memahami hadis-hadis ini, ikhwan? Sementara kata Allah Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari kefahisyan dan kemungkaran. Di sini bisa kita istinbatkan bahwasanya seringkali menyakiti orang dengan lidah itu lebih tidak diridhoi dibandingkan mencuri hartanya. Iya. Dan orang kalau sudah sering menyakiti seseorang dengan lidah, itu memang sudah paten watak dia. Sementara biasanya orang nyuri itu bukan, belum tentu watak dia. Mungkin karena kepepet maka dia nyuri. Ada gak orang ngatain orang karena kepepet? Eh monyet, kepepet saya ngomong gitu. Gak ada. Sekarang lihat anak-anak muda menyebut teman-temannya anjing. Akhiran katanya jing jang jing gitu kan ya. Ngapain jing? Buh, temannya capek-capek ibunya sesar dibilang anjing pas sudah gede. Iya kan, banyak tuh orang-orang, terutama yang main PS tuh online, teman-temannya dianjing-anjingin semuanya. Iya, guguk semua teman-temannya, masya Allah. Tuh lihat. Kenapa? Kebiasaan. Enggak ada. Orang tuanya kemudian menyidak, kenapa kamu ngatain anak saya anjing? Terpaksa pak, kepepet. Enggak ada. Tapi orang biasanya kalau nyolong kepepet biasanya. Tapi kalau kebiasaan nyolong, udah enggak kepepet lagi itu. Jadi mungkin Nabi SAW husnudzon orang ini, habis tahajud malamnya, paginya ikhtiarnya nyolong gitu kan.
mungkin karena kepepet. Bisa jadi nanti taubat karena sholatnya itu mencegah dirinya dari hal itu. Tapi orang kalau udah sering nyakitin hati orang lain, ini gak ada kepepet-kepepetnya. Iya, yeah, begitu. Taib, kemudian wala yu'taku muharrarhu, yaitu orang yang tidak membebaskan budak yang dia merdekakan. Yaitu ceritanya dia punya budak, ya. Budak itu kan mau dia apa-apain disuruh harus nurut, namanya budak. Dia bebaskan itu rokobah. Dia bebaskan budak ini. Statusnya udah bebas, statusnya hur, tapi tetap masih dia perbudak gitu loh. Orang seperti ini berarti artinya apa? Zalim. Jadi kontrak kebudakannya habis, enggak budak lagi, udah bebas, dia hur, satu status stratanya sama seperti dirinya. Tapi karena ini kan mantan budak, enggak enak budaknya ini, kemudian masih disuruh-suruh, diperlakukan seperti budak lagi. Ini orang zalim terhadap orang ini. Dan betapa tidak sedikitnya orang yang menzalimi bawahannya dari pegawai bawahan. Itu kan ditanya juga nanti di akhirat. Kadang-kadang begini jemaah sekalian. Kita ini misal, mohon maaf bukan menyinggung person karena tidak menyebut siapapun. Kita sebagai bos atau yang mempekerjakan beberapa orang. Misal bos ini kita pekerjakan OB, office boy, ya. Atau bahasa lainnya mungkin cleaning service dan apalah peralatan, equipment dan persediaan fasilitas aja udah gitu. Ya. Dan ternyata kerjaannya bukan itu doang, tidak sesuai dengan kontraknya. Tidak sesuai dengan apa yang disetujui di awal. Ditambah beban kerjaannya yang bukan bidangnya. Anda pernah bekerja di sebuah kursusan bahasa asing, bukan bahasa Arab. Bahasa asing bukan bahasa Arab, kira-kira apa kira-kira? Gak mungkin antum bilang bahasa Jawa, Kromo Inggil, gak mungkin. Ya, pokoknya gitulah. Ada tuh di suatu daerah, ya, di Indonesia ini, ya gitulah ya. Nah, Anda bekerja di situ sebagai guru kursus, dan Anda sangat dekat dengan para obes. Ya. Obes ini jamak dari OB, ya. Para obes, ya. Jamak kan pakai S, ya. Para OB itu Anda dekat dengan mereka, merakyat, ya. Mendengar suara jeritan rakyat gitu kan. Kemudian tadinya tuh stabil semuanya. Kemudian mudirnya, pimpinan kursusan cabang ini diganti perempuan. Seketika hukum jadi hukum perasaan, bukan hukum yang benar. Mulai yang guru-guru laki-laki mulai pada cabut, resign. Sampai tinggal Anda guru laki-lakinya dan OB-OB tersebut. OB bukan guru. Mereka wah menjerit kalbu mereka. Anda cuma mendengar dan seterusnya. Sampai OB yang aslinya hanyalah masalah gedung, bangunan, fasilitas dan semisalnya. Dibebani apa? Dibebani marketing. Iya. Jadi selebaran itu dibawa ke kampus-kampus, bawa ke sekolah-sekolah. Dia nganterin, gaji tetap, gak nambah gajinya. Gaji tetap. Dan kalau ada lobby-lobby, dia yang lobby kemudian ke sekolah tersebut. Allah musta'an, OB disuruh kayak gitu. Ini zalim. Kenapa? Membebani di atas kadar dia. Mending kalau misalnya itu bidangnya, bukan bidangnya. Udah gitu, tidak ada gaji tambahan. Ini yang seperti ini nih. Orang bawahan gak aman dari kezaliman atasan. Mungkin atasan ini akan aman, artinya tidak akan ada apa-apa, enggak didemo, enggak diapain. Tetapi hari kiamat kan disebut yaumul hisab. Kenapa? Karena akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, dilihatkan amal-amalan. Kezaliman itu akan menjadi zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka jemaah sekalian, mungkin dari pelajaran dari hadis ini adalah masalah kezaliman itu masalah yang perlu kita waspadai. Jadilah orang yang orang bertemu kita, orang merasa aman dengan kita. Bahkan orang tersebut mengharapkan kebaikan kita. Jadilah orang yang karim, yang suka memberi tetapi jangan nolong sambil mentung. Nolong orang tapi mentungin juga gitu loh. Ya, ngasih tapi nih buat lo, miskin amat sih lo. Nah, kan gak enak ngomong kayak gitu. Gue tahu lo miskin, muka lo tuh miskin. Nih. Ya orang nerima terpaksa. Ya Allah, gimana ya? Saya enggak nerima kepepet. Saya nerima sakit hati juga. Ya, kan enggak enak. Ya.
maka enggak boleh dalam Islam, dan ada ayatnya di Al-Baqarah, jangan sampai kita memberi sedekah dan kita menyakiti perasaan penerima tersebut. Kemudian hadis berikutnya 160. Saya pikir enggak ada pertanyaan ya. Saya lupa di sini kronologi kajian gimana ya? Azan ya, azan dulu, lanjutin sebentar, terus salat Isya begitu ya. Karena masing-masing beda gitu, jadi ana lupa gitu. Taib, kemudian hadis berikutnya ikhwan 160 dengan syaratnya dari Abu Umamah. Abu Umamah berkata, "Al-kanudu alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu 'abdah." Al-kanud, ini hadis ini dhaif. Dhaif. Ya. Tapi maknanya insyaallah benar. Al-kanud itu orang yang kufur terhadap kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur nikmat adalah, ya, definisinya di antara definisi yang disebutkan oleh Abu Umamah. Abu Umamah di sini Abu Umamah Al-Bahili, salah satu sahabat Nabi SAW. Tapi ini hadisnya dhaif, hadis mauquf tapi dhaif, dan maknanya insyaallah bagus. Al-kanud, perkataan sahabat ini al-kanud yaitu apa tadi, orang yang kufur nikmat adalah alladhi yamna'u rifdahu. Orang yang mencegah rifdahu. Rifd itu bahasa, ada membahasakannya seperti ini, potensi kebaikan. Orang yang mencegah potensi kebaikan dirinya kepada orang lain. Maksudnya gini, setiap dari kita itu punya potensi berbuat ihsan kepada siapapun, ikhwan. Hatta cuma senyum, kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap wajah saudaramu sedekah. Namanya senyum itu fi wajhi akhika. Fi itu ke, de, dalam wajah saudaramu. Jadi kalau kita senyum sama orang kan kita ngeliat orangnya, Pak. Enggak, Pak? Ya atau enggak? Antum senyum sama anak, antum sambil ngeliat anak atau sambil ngeliat apa? Coba kalau misalnya anak senyum sama antum, tapi sambil ngeliat, gimana kabarnya? Antum ngerasa lecehkan enggak? Enggak. Ngerasa dilecehkan pastinya. Ya? Karena kata Nabi, tabassum ka fi wajhi akhika. Senyum kamu di wajah saudaramu. Senyumnya ke mukanya dia, ke wajah dia. Gimana kabarnya? Gua di sini, kata teman-teman. Ngeremehin gitu kan. Jadi itu adalah sedekah. Nah, seseorang, setiap dari kita punya potensi itu. Ternyata ada loh sebagian dari kita mungkin karena harus berwibawa gitu, enggak mau senyum. Kaku banget masuk ketemu. Iya. Enggak mau senyum, Allah musta'an. Mungkin pengen dianggap wibawa. Wallahi ya ikhwan, seandainya wibawa itu dari segi itu, maksudnya enggak murah senyum, tentu Rasulullah adalah orang yang tidak murah senyum. Tapi ternyata Rasulullah menganjurkan senyum. Dan Rasulullah adalah orang yang ketika kita lewat wajahnya, para sahabat lewat wajahnya, kita enggak pernah lihat. Para sahabat lewat wajahnya, para sahabat mengharapkan kebaikannya. Dan wajahnya begitu menyenangkan gitu loh. Iya. Dan Rasulullah kalau sedih kelihatan gitu loh. Jadi Rasulullah orang yang sangat ekspresif gitu. Raut mukanya itu mudah kelihatan isi kalbunya. Orang yang seperti itu sebenarnya itu bagus, Pak. Daripada orang kelihatannya enak gitu. Ya, senyum masalah gitu. Hatinya itu lihat mati lo besok. Nah, misalnya gitu. Gimana? Dalam hatinya enggak enak. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu terbuka dan orang mengetahui orang ini terbuka, transparan, enak, itu senang orang. Iya. Tapi jangan keterlaluan, jangan terlalu terbuka, nanti masuk angin, ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling karim, murah senyum, murah ilmu, ditanya bisa menjawab. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, sebagaimana hadis Jibril, beliau enggak tahu maka bilang enggak tahu. Iya. Pemurah beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kufur nikmat adalah orang yang menyembelih potensi kebaikan dirinya sendiri gitu loh. Orang yang membuat impoten kebaikan dirinya sendiri padahal dia punya potensi gitu loh. Dia bisa berbuat baik, dia bisa senyum, apa susahnya? Berat bagi saya senyum. Kalau saya senyum turun harga diri saya. Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah itu murah senyum, enggak sampai ngakak ya Rasulullah, senyumnya enggak kayak. Kalau ketawanya Rasulullah itu ketawanya ketawa senyum, giginya bisa kelihatan tapi enggak ngakak kayak kita kadang ngakak sampai hidungnya bersuara kok 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 gitu. Enggak gitu.
senyumnya manis gitu, ketawanya bagus gitu. Dan memang seorang ulama enggak layak ngakak gitu, enggak layak. Ya kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi tadi Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, al-kanud alladhi yamna'u rifdahu. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang mengurung potensi diri, potensi kebaikannya untuk orang lain. Wa yanzilu wahdahu, yaitu orang yang yanzil, turun sendiri. Maksudnya yanzil wahdahu, dia menyendiri, makan-makan sendiri, minum-minum sendiri, enggak pernah mau ngajak orang, enggak pernah. Dan enggak punya teman. Ini orang yang kufur nikmat, padahal Allah memberikan dia harta dan potensi untuk berbuat ihsan kepada selainnya. Apa-apa sendiri, enggak pernah mau berbagi lah gitu. Ini termasuk orang yang kufur nikmat. Kemudian wa yadhribu 'abdah, dan dia memukul budaknya. Memukul budaknya. Kufur nikmat di sini apa? Kenapa kok memukul budaknya? Budak ini telah banyak membantunya gitu loh. Tapi dia tetap memukul budaknya. Ini yang statusnya budak ya. Setengah hak daripada orang merdeka. Bagaimana dengan yang dipukul adalah istrinya tanpa hak? Maka lebih disebut kufur nikmat lagi. Memang dalam Islam ada perintahnya untuk memukul istri jika dikhawatirkan nusyuz, yaitu istrinya ini dikhawatirkan membelot dan semisalnya. Tapi itu pukulan itu ada kriteria, yaitu setelah dinasihati secara ma'ruf, kemudian setelah dipisahkan tidurnya, tapi masih kayak gitu juga, baru kemudian dipukul. Dan pukulannya itu pun bukan dorb mubarrih, bukan. Bukan pukulan yang mencelakakan atau mencerai, enggak. Sampai-sampai kata sebagian ulama, pukulan yang syar'i untuk istri itu, kalau istrinya melakukan sikap yang tidak baik dan sudah banyak dinasihati, sudah pisah ranjang, tapi tetap kayak gitu, pukulannya itu bukan di wajah, malah sampai kata perlahan memukulnya itu dengan siwak. Ya. Maksudnya dengan benda seperti siwak atau siwak itu. Bukan dengan handphone. Wah, kalau handphone dipukul lumayan. Lagi pula antum enggak bakal mau memukul pakai handphone, risiko rusak ya. Siwak. Siwak itu gimana? Sakit enggak? Enggak sakit. Iya. Jadi enggak menyakitkan pukulannya. Nah, apalagi terhadap istri ya. Maka kufur nikmatnya perempuan itu lebih sering daripada laki-laki, tetapi bukan tidak mungkin seorang laki-laki kufur nikmat terhadap kebaikan istrinya. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan syaratnya dari Humaid, dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'i, tapi tidak pernah menemui Umar bin Al-Khattab. Cuma beliau bercerita begini, anna rajulan amara ghulaman lahu an yasnuwa ala ba'irin lah. Ada seorang pria itu memerintahkan ghulam, yaitu budaknya kecil, budaknya masih kecil, budak. Budak di sini makna hakiki dalam Islam ya, bukan budak bahasa Sunda, bukan. Budak bahasa Sunda apa? Anak kecil, jamaknya barudak ya. Enggak, bukan itu maksudnya ya. Jadi budak di bahasa Melayu juga, budak itu anak kecil. Bahasa Melayu juga budak anak kecil. Budak-budak itu anak kecil ya. Tapi budak di sini maksudnya yaitu yang statusnya bukan merdeka dan dia masih kecil. Diperintahkan oleh pria ini untuk menimba air dari sumur supaya memberi minum hewan peliharaannya, ontaknya atau semisal itu. Fanamal ghulam, tuh anak malah tidur dekat
sumur. Ya, enggak tahu mungkin kecapean atau gimana itu. Maka faja'a bisu'latin min narin. Ngelihat tuh budak tidur padahal dia lagi dalam tugas, maka datanglah majikannya itu dengan seobor api. Falqaha fi wajhihi. Dia sundutkan obor tersebut ke wajahnya. Fataraddal ghulamu fi bi'r, sehingga ghulam tersebut terjatuh ke sumur. Ya. Kayaknya mungkin sumur tersebut enggak dalam-dalam amat, Pak, ya. Insyaallah enggak dalam-dalam amat. Terjatuh ke sumur. Ya, falamma asbaha ata Umar bin Al-Khattab. Pada pagi harinya Umar bin Al-Khattab datang. Fara'al ladhi fi wajhihi. Umar bin Al-Khattab melihat wajah anak itu, ya, bekas luka bakar. Luka bakar yang masih baru tadi malam. Fa'a'taquhu, maka Umar bin Al-Khattab pun membebaskan budak tersebut. Ya, tuh lihat tuh, ada contoh orang seperti itu. Ada contoh memang orang yang terlalu sadis sama budaknya. Atau kalau zaman sekarang bukan budak, tapi mungkin pembantu, tapi statusnya bukan budak, pembantu rumah tangga. Ada yang sadis, menyiksa. Dan mungkin sebagiannya malah pembantunya menyiksa anaknya itu, anak majikannya. Disiksa, kan ada CCTV tuh, di YouTube tuh banyak tuh. Cari aja dengan kata kunci, pembantu menyiksa anak majikan. Nanti carinya habis ba'diyah isya, jangan sekarang. Ya. Tapi anda belum nyari juga, nanti anda juga nyari insya Allah. Ya, tuh. Jadi kezaliman dalam masalah hal seperti ini, atasan ke bawah dan bawah ke atasan itu kerap terjadi memang. Dan kezaliman orang bawahan kita itu kerap kali disebabkan kezaliman kita kepada dia, maka dia membalas dengan hal lain. Waktu ana kajian di Tanah Abang, sebenarnya mau kajian cuman nggak jadi. Enggak jadinya gara-gara anak lupa bawa peci. Panitianya enggak ingat wajah anak. Dikira anak belum datang, padahal anak di sini dekat banget. Ustaznya mana? Anak enggak pakai peci jadi enggak kelihatan kayak ustaz mungkin. Kelihatan kayak pedagang lain. Enggak jadi kajian akhirnya. Ya. Ya alhamdulillah anak juga pengen belanja juga. Ngobrol sama DKM. DKM juga pedagang situ. Kita ngobrol dan anak menemukan memang banyak pedagang itu yang kan pedagang yang di Tanah Abang rata-rata tuh pegawai, pekerja mereka. Ownernya ada. Bukan mereka ownernya, dia mereka pekerja aja. Tapi kadang-kadang harganya ditinggikan, bukan harga standar grosiran, kadang-kadang gitu. Maka saya tanya ke beliau, itu banyak gak sih di sini yang suka nilap-nilap duit gitu? Maksudnya pegawai ini naikin harga standar, terus kemudian kan bosnya gak tahu. Misalnya harga buku ini standarnya misalnya 50.000. Ada orang nanya berapa harganya? Dia bilang 80.000. Ditaruh 70.000, sip 70.000. Nah, dia ambil 20.000 untuk kantongnya sendiri. Ini korupsi bukan namanya? Korupsi jelasnya. Kayak antum dagang jas jus misalnya, boleh nyebut merek ya? Atau dagang apalah gitu ya. Ya? Bos antum ini harganya sekian, antum naikin untuk customer tertentu karena mobilnya mewah. Ya, padahal amanatnya enggak segitu. Terus lebihannya buat apa? Ini. Buat kantongnya sendiri. Sampai satpam-satpam pun banyak yang kayak gitu kan. Nah, tukang parkiran dan seterusnya. Anda tanya kemudian, itu yang kayak gitu banyak kayak sini? Ya, banyak aja sih kayak gitu mah. Biasanya yang mahal-mahal ya itu emang pegawainya yang muter duit buat dia itu. Kok itu enggak ketahuan bosnya? Ya biasanya enggak ketahuan lah orang ditilep duitnya. Tapi kata beliau, biasanya yang pegawai seperti itu penyebab utamanya biasanya karena bosnya itu yang memang zalim terhadap pegawainya ini. Menggaji enggak relevan, enggak sesuai dan mempekerjakan terlalu berat atau misalnya, maka dibalas sama pegawainya itu dinaikin harganya. Kadang kita menemukan rumah makan, makannya enggak enak banget. Enggak enak banget. Usut punya usut, ternyata bukan karena emang asli gak enak, bukan. Sengaja gak dienakin sama pegawainya. Supaya gak laku, biar nyaho itu ownernya. Ada kayak gitu. Tuh lihat tuh. Kezaliman seseorang itu akan dibalas suatu saat.
Pasti dibalas. Enggak mungkin Allah biarkan, pasti akan ada yang balas. Mungkin bawahannya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin siapa. Maka siapa yang merasa aman dari kezaliman dirinya, suatu saat dia akan menyesal dengan merasa amannya itu. Dia akan mengetahui bahwasanya ini akibat perbuatan saya. Sampai sebagian ulama mengatakan, ulama salaf bilang, saya melakukan kemaksiatan dan saya dapatkan efek kemaksiatan itu di istri saya dan di kendaraan saya. Iya. Pikirin aja, kok bisa kayak gitu? Antum lebih tahu insyaallah. Anda pikir cukup sampai sekian? Tidak ada pertanyaan dan jangan bertanya apa-apa ya. Kita cukup sampai sini aja ya.